Dianiaya, ditelanjangi, lalu divideokan, dua PRT polisikan majikan. Dua pekerja rumah tangga, PRT, kabur dari rumah majikannya di kawasan Kalibalok, Sukarame. Mereka mengaku sering dianiaya. Bahkan ditelanjangi dan direkam dengan handphone, HP. Majikannya kemudian mengancam menyebarkan video itu jika mereka berusaha lari. Tiga PRT lainnya yang masih berada di rumah tersebut juga mendapat perlakuan sama. Karena khawatir dengan keselamatan rekan mereka, keduanya memutuskan melapor ke Polresta Bandar Lampung, Rabu, 23 Mei 2023, dini hari. Laporan diterima dengan tanda bukti nomor LP D743V2023SPKT Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung. Kedua perempuan itu berinisial DL, 23, warga Ambarawa, Pringsewu dan DDR, 15, warga Padang Cermin, Pesawaran. Kepada rilis.id Lampung, DL menceritakan dirinya didatangi tetangganya yang juga penyalur PRT awal Februari 2023. Penyalur itu menawarkan bekerja di kawasan Citraland, Jalan Raden Imba Kesuma, Tanjung Karang Barat, TKB, Bandar Lampung. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra, membenarkan laporan ini. Kami akan segera menyelidiki kasus dugaan penganiayaan ini, singkatnya. Berita lengkapnya baca di rilis ID Lampung atau klik link di bio profil.